Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ijabatu salam hukmuhu wa wajib. Walidalika ajibu jami'an. Taib, wa salami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khair ya. Ketika Bapak bilang kaifa halukum, kalian jawab alhamdulillah. Innana bil khair. Ya, thayyib. Nuit ya, kita ulangi lagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Thayyib, jayyid, mumtazun ya. Silakan untuk seluruhnya berdiri dulu. Silahkan berdiri dulu. Di sini Bapak ingin mengecek kerapian dari adik-adik seluruhnya, dari adik abang sama adik cewek ya, adik Ayu ya. Hah? Mana batiknya? Ini dibawa dia nih. Oh, dibawa dia. Kamu mana? Tadi pagi celana ininya isi, Pak. Ya. Pertemuannya akan datang, silakan dipakai lagi ya. Oke. Masya Allah. Jigit. Astari. Ya. Ya. Silakan seluruhnya duduk kembali. Ya, sebelum masuk pelajaran, Bapak mau baca absen. Yang disebutin nama ya, mengeluarkan suara burung, mengeluarkan suara hewan. Ya, terserah adik-adik semua yang mau, adik abang sama adik Ayu. Oke. Oke, yang pertama. Matfu'ah. Masya Allah. Suaramu menyejukkan hati Bapak. Nah, selanjutnya. Kahar Misyari Alfas. Suara hewan. Oke. Ya, Misyari Alfas Kahar. Selanjutnya. Widya. Widya guguk, masya Allah. Selanjutnya, Kamilia. Oh, ini kemana ini? Oh, sakit. Yang terakhir, Ramli. Baik, kita doakan yang sakit. Semoga lekas sembuh dan bisa bergabung lagi untuk menuntut ilmu. Ya. Selanjutnya, sebelum kita menginjak pelajaran kita yaitu mari kita membaca dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sini Bapak punya oleh-oleh buat adik semuanya, adik ganteng dengan adik Ayu. Ya. Apa hadiahnya, Pak? Hadiahnya nyanyian. Masya Allah ya. Insya Allah yang menyanyi Bapak doakan nilainya mumtaz semuanya. Mumtaz dan mumtazah ya. Oke, nyanyian seperti ini. Ini versi Arab ya. Tapi sebelum nyanyi, Bapak ingin nanya ke antum, apa pelajaran kita hari ini? Al-Lughatul Arabiyyah. Al-Lughatul Arabiyyah. Apa pelajaran kita hari ini? Al-Lughatul Arabiyyah. Baik, ajal, bagus ya. Jib. Nyanyi seperti ini ya, karena kita belajar bahasa Arab, jadi nadanya di sini senang, di sana di sini senang, di sana senang, kita ganti versi Arab. Oke. Seperti ini. Bapak contohkan, setelah itu bareng-bareng ya. Paham, Tum? Paham. Oke.
Huna lugo, hunaka lugo, wal arabiyatu afdaluha. Prok prok prok. Huna lugo, hunaka lugo, wal arabiyatu afdaluha. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma. Sekali aja ya, nanti yang sekali lagi di akhir insyaallah ya, kalau ada kalau masih ada waktunya. Oke. Bapak ingin mengecek, Bapak ingin melihat semangat kalian dari suara kalian ya. Oke. 1 2 3. Huna lugo, hunaka lugo, wal arabiyatu afdaluha. Huna lugo, hunaka lugo, wal arabiyatu afdaluha. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma. Baik, ya bagus semuanya, semangatnya sangat-sangat membara sekali ya. Oke. Pelajaran kita itu adalah Al-Lughatul Arabiyyah. Sebelum kita masuk ke materi kita, ya, Bapak ingin menyatat kosakata yang mungkin bisa dibilang agak sulit, ya. Kosakata yang pertama adalah oke, seluruhnya silakan ikutin Bapak ya. Kosakata yang pertama adalah masjidun. Toib. Kulu bada kauliana. Masjidun. 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 Hadhil jiha. Masjidun. Sebelah sini. Masjidun. Sebelah sini. Masjidun. Arijalu kuamunisa. Masjidun. Yang cowok masa kelas sama yang cewek, gimana ini? Masjidun. Masjidun. Masjidun, masjidun, masjidun. Toib jayib. Masjidun artinya? Masjid. Masjid, toib. Yang kedua adalah koryatun. Koryatun. Ya, kulu ba'da qauli ana. Koryatun. 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 Koryatun ya, koryatun. Koryatun, ada yang tahu artinya? Oh, enggak ada yang tahu. Baik, Bapak akan menaruh ke kalimat ya. Dhahabtu ila koryatun. Dhahabtu ila koryatun. Dhahabtu ila koryatun. Apa? Tadi desa atau kampung. Koryatun artinya? Desa. Cukup ya dua. Saya ambil dulu ya Mbak. Ya, mata pelajaran kita adalah bahasa Arab. Ya, selanjutnya. Nah, di sini terpampang yaitu gambar. Nah, ini apa?
Gambar apa? Apa? Gambar apa? Masjid. Masjid. Ya. Tahu masjid semuanya ya? Tahu. Siapa yang belum pernah berangkat ke masjid? Kamu pernah? Oh pernah, alhamdulillah semuanya. Insya Allah udah pernah semua ya. Ya, gambar yang pertama adalah masjid. Yang kedua adalah ini orang lagi sholat berjamaah. Itu bed, itu semuanya Avengers, semuanya lagi tobat ya. Itu sholat jamaah. Selanjutnya, nah ini adalah bahasa Arabnya apa? Koryatun, biru semuanya ya. Ini Koryatun ya, ini kampung. Ya, yang terakhir nanti dulu. Nah, di sini sudah Masjidun Koryatun. Selain ini Bapak akan jelaskan, setelah itu Bapak bagi dua kelompok ya. Oh, sebentar. Setelah ini Bapak akan bagi dua kelompok ya. Silakan seluruhnya berhitung 1 sampai 2. Ya, nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana. Oke. Pahimtum? Pahimna. Argentum? Argentina. Palestum? Palestina. Satu lagi, Tubui? Tubuina. Tubuina. Ah, oke. Semuanya bisa ya? Oke. Setelah ini kita lanjut lagi. Oke, berhitung silakan Mbak dari sebelah sini. Oh ya. 1. Satu, dua, ya. Animroh al-ula huna, animroh asaniya huna. Nomor 1 sebelah sini, nomor 2 sebelah sana. Ah, silakan hitungan 10 semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing. Wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sita, sabah. Sabania tis'ah alakhir. Eh silakan kelompok 2 sebelah sini. Eh kelompok 1 sebelah sini. Ramli, sini Ramli. Hayati. Ya. Seluruhnya perhatikan Bapak di sini ya. Silakan semuanya nimbrung ke kertas yang di sini yang telah Bapak sudah kasih ya, itu buku pegangan untuk antum semuanya. Silakan yang belum merapat sebelah sini, yang sebelah sana untuk ya bentuk lingkaran aja. Ayo bentuk lingkaran biar semuanya bisa lihat. Ayo sini ya, ya semuanya dilihat ya. Untuk kelompok 1 itu dari as-salatu sampai fil masjid, ada garisnya ya di situ ya. Kalau kelompok 2 itu dari wa yusalli salatul maghrib sampai masjid ya. Oke, semuanya perhatikan Bapak mau menjelaskan ya. Silakan dilihat bukunya yang telah Bapak bagi. Ya. Judul kita hari ini adalah sholat. Ah, nih judul kita sekarang ini adalah ya ini ya judul kita ini sholat jamaah ya. Sholat jamaah ada yang tahu? Sholat jamaah. Sholat jamaah ya. As-sholatu wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, sholat itu adalah hukum wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Amma mabaiti masjidun wahid. Di depan rumah saya terdapat apa? Masjid, satu masjid. Hadza masjidun kabirun. Ini adalah masjid yang besar. Fi qaryatina masjidan itsnani. Dan di kampung kita terdapat dua masjid. Waro'a koryatina salah satu masajid. Ya. Dan di belakang kampung kita terdapat 3 masjid.
Salah satu masjid. Tiga. Kenapa jadi masjid? Karena jamak. Masjid, masjid itu dari asli katanya dari masjidun. Baik. Lanjut. Muhammadun yusolli sholatu subhi rakaatani fil masjid. Muhammad sholat subuh 2 rakaat di masjid. Wa yusolli sholatu zuhri 4 rakaatin fil masjid. Dan pintar. Tsumma yusolli sholatul asri 4 rakaatin fil masjid. Terus atau kemudian sholat asar 4 rakaat di masjid. Kelompok 2 selanjutnya. Wa yusolli sholatul maghrib 3 rakaatin fil masjid, dan diteruskan sholat maghrib 3 rakaat. Wa yusolli sholatul isya 4 rakaatin fil masajid. Ya, dan dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Al muslimu fil masjidi. Seorang muslim di masjid, di dalam masjid. Al muslimani fil masjidi, dua orang muslim di masjid. Al muslimuna fil masjidi, jadi orang muslim atau muslimahnya itu lebih dari 3, itu al muslimu fil masjid. Ya, afdalu salat salatul jamaah. Ya, afdalu salat salatul jamaah apa? Ah, pintar. Wa afdhalu sholatul jamaah fil masjid. Dan lebih baiknya sholat jamaah itu di masjid. Ya ayyuhat talamid sallu 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 bil jamaati fil masjid. Wahai muridku, sholatlah 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 dengan bersama-sama atau dengan berjamaah di masjid. Setelah ini silahkan semuanya untuk menerjemahkan ya, kelompok 1 dari as-shalatul wajib sampai fil masjid sampai garis, dan kelompok 2 wa yusolli shalatul maghrib ya sampai di masjid fil masjid. Ya, utikum ham sudah koik, Bapak kasih 5 menit ya seluruhnya, silakan terjemahkan Pak. Ya, ayo di ini diskusikan. Ayo diskusikan. Ayo, silakan. Oke, tinggal 3 menit lagi. Ayo, silakan dikerjakan. Ya. Ayo, kerjain. Oke. 1 menit lagi. Sudah? Oke, 1 menit lagi. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ya, setelah ini silahkan seluruhnya dari kelompok 1 dulu untuk angkat tangan. Silahkan angkat tangan seluruhnya. 1, 2. Dan silahkan hitungan 1 sampai 3 untuk menunjuk salah satunya untuk menjelaskan. 1, 2, 3. Oh, Ramli. Kelompok 2 angkat tangan semuanya. 1, 2. Belum. 1, 2, 3. Ya, Kahar. Ya, silakan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Diartikan ke Pak. Ya.
maghrib 3 rakaat di masjid. Wa yusalli sholatal isya 4 rakaat di masjid, dan dia salat salat isya 4 rakaat, 4 rakaat di masjid. Al muslimu di masjid. Orang muslim di masjid. Al muslimani fil masjid. Oh, ini maksudnya satu muslim ya. Dua muslim di masjid. Dua orang muslim di masjid. Al muslimuna fil masjid. Lebih dari 3 orang muslim di masjid. Abdulus shalah diutamakan salat jamaah, dan diutamakan salat jamaah fil masjid, di masjid. Ya talamid, wahai talamid. Jadi apa talamid itu jamaah ya. Siswa-siswa. Solu, salatlah dengan berjamaah fil masjid. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Dikarenakan kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya bagus ya. Nanti setelah ini ada door prize-nya ya. Jadi ya, dari kita mengambil pelajaran dari sholat jamaah ini yaitu terdapat ada rokatun, rokatani, salat. Ya, apa bahasa Arabnya? Muslim 2. Al-Muslimani. Ya, Al-Muslimani, betul. Selanjutnya, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya kampung? Koreatun. Ya, betul. Nanti setelah ini ya. Selanjutnya, ada 2 orang lagi, ya. Dua orang lagi. Fadlun atau afdolun? Sebaiknya, secepatnya. Afdolun. Aduh, makan betul. Sudah terjawab. Terakhir. Apa bahasa Arabnya? Tilmidun. Murid. Oh ya, salah dulu. Apa bahasa Arabnya? Selanjutnya. Baik. Apa bahasa Arabnya? Apa artinya? Arti dari bahasa Arab ini? Jama'atun. Berjamaah. Oke, silakan yang tadi bisa jawab untuk maju di sini. Silakan. 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 Mana Ramli? Silakan maju. Tadi yang setiap kelompok maju juga ya. Yang setiap kelompok maju. Ya. Mau mau deket Ramli? Jawab ya. Silahkan. Oh, ambil foto. Ambil foto. Ya. Ini adalah penghargaan. Biasa nggak mau maju pak? Sumpah. Pokoknya ini sih pak. Ini penghargaan untuk antum-antum semuanya. Silakan dipakai seluruhnya. Cukup. Nanti dulu. Ayo, kita ambil dulu. Jangan diambil dulu. Kita foto dulu ya. Silakan ini dibuka. Tengahnya digeser. Eva. Iya, Pak. Ya udah, sini. Geser lagi. Semuanya ini ya dipakai kalungnya dipakai ya. Gak cukup kepalanya gede, ini disensor. Ayo, siap, 1, 2, 3. Sekarang digigit ini apa nabatnya ya, kayak
dapat medali emas, dapat medali emas ya. Eh, dapat medali emas. 1, 2, 3 Itu tuh endorse. Endorse nabati ini. Oke. Ya, silakan seluruhnya duduk kembali. Ya. Di sini ada pesan dari Bapak, ya. Di sini ada pesan dari Bapak, perhatikan sini semua ya. Ayo, silakan. Mas Gilang ganteng, silakan duduk. Ya. Perhatikan sini semua ya. Tolong tolong perhatikan. Ayo. Ayo perhatikan sini. Perhatikan sini seluruhnya, silakan perhatikan sini. Ya. Ini pesan dari Bapak ya. Bahwasanya ya. Al muhafazatu 'alal lugati al fushah nau'un minal jihadi. Artinya menjaga bahasa Arab yang fasih itu adalah sebagian dari jihad. Ya. Bapak harapkan kalian tetap menjaga konsistennya dalam belajar bahasa Arab ya. Ma'akum at-taufik wan najah. Kul amin. Kalian tinggal bilang amin. Ketika Bapak bilang ma'akum at-taufik wan najah, kalian bilang amin. Amin. Ya, sekali lagi. Ma'akum at-taufik wan najah. Amin. Syukran lastu bi khairikum wa lastu bi ahsan minkum billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Ma'an najah. Amin. Ma'an najah. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ijabatus salam hukmu wajib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa.